Hari ini, warga Insani mendukung pejuang perjuangan. Namun, di sebalik kemakmuran negara kita ini, janganlah kita memandang remeh kepada kejahatan yang tersisa. Namanya Fairuz Razik. Dunia gelap menggelarnya Israel. Nama Israel yak bagi malaikat maut. Dia telah membunuh lebih daripada 900 orang. Setiap kali nama dia naik, semua kursi gelap akan tumbang. Neraka! Neraka lah tempat. Jadi, apa yang meyakinkan bahawa hang akan masuk ke dalam syurga? Apa hang suka? Jadi Israel daripada jadi diri sendiri sebagai manusia biasa. Aku tak gelarkan diri aku sebagai Israel. Tapi dunia gelap yang menggelar aku seperti itu. Aku tak minta apa pun, Raja. Aku hanya ingin hapuskan Israel. Dan aku akan pastikan korang mati kat tangan aku. Tapi macam mana kalau ahli intelijen masih jampu? Terutamanya Satria. Sekarang ni saya masih lagi bertanya-tanya, adakah orang yang banyak dosa macam saya ni masih lagi diterima Tuhan? Apa dosa yang Mr. Suri Hati saya ni dah buat? Dosa yang mungkin tak akan diampunkan.